I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it down, make it clap. Hello, Anita here. Welcome back to my YouTube channel. So macam biasalah, kalau korang tak dengar suara aku tu, tu masalah korang lah, bukan masalah saya. Okay, so apa yang aku nak buat hari ni? Korang mesti tertunggu kan? Aku nak tunjuk kat korang something lah. Apa benda yang aku cakap, apa benda tu benda ni lah aku nak tunjuk kat korang malam ni. And then nanti aku akan pakai juga benda tu. Okay, so korang nak tahu apa benda? Tak saya ambil di belakang Siwado sabagini karena cinta. Siwado sabagini karena Bukan. Bukan itu. Saya nak tunjuk dekat korang. Tunjuk je lah. Eh, mana boleh tengok? Mana sana? Sekejap, bunyi apa tu? Aduh, rantaklah kalau suara saya tak dengar tu. So, benda ni lah yang saya cari. Saya beli one set terus. Saya beli kamera dengan mic. YouTube ni, and aku anggap benda ni as aku macam semangat. Ni aku cakap ni satu putera jaya dengar tau. Okay. Aku tak ada orang. Okay. So aku anggap benda ni as macam semangat untuk aku lah, untuk terus buat YouTube walaupun aku bergerak secara solo sekalipun. And then konten apa yang saya nak buat hari ni? Saya nak unboxing this. And after saya unboxing, saya akan pakai kamera ni and saya akan tunjuk view dekat korang. Okay, so korang tahu tak, saya penat tau. Korang tahu tak, stok ni tak ada dekat Malaysia tau. Saya pergi Jepun tau. Cuma saya tak buat lah footage pergi Jepun tu kan, sebab phone saya tertinggal kat Malaysia. What? Bro, what are you talking about, man? So nampak ni, saya bukan nak tipu. Aku bukan nak tipu ni, tapi benda betul ni. Aku beli kat Jepun, nampak ni resit Jepun ni. Kau pun tak bongok kan. So aku beli kat Jepun. Aku sanggup pergi Jepun. Cuma aku tak buat vlog sebab phone aku tertinggal. Sebab aku pergi balik hari je. Aku memang pergi sana memang nak benda ni je semata-mata. Stop it. Get some help. Plus pula aku kena scam dengan orang kan. So aku pergi je Jepun sendiri. Buktilah dia ni. Korang tak percaya, lantak korang lah. Aku cakap benda betul. So, jom kita unboxing. A few moments later. Okay lah, so aku nak unboxing ni dengan korang. Aku tak nak unboxing sorang-sorang, sebab aku pun perlukan semangat daripada korang juga. And tanpa korang, aku mungkin takkan semangat
sesemangat ni, sesemangat. Tak. Takkan sesemangat ni nak teruskan buat video, buat konten kan. So, saya tak sabar ni. Saya tak sabar nak tengok. Saya tak sabar nak unboxing. Bawa balik dari Jepun kan, penat tau. Barang panas. Tak tahu lah kenapa kan. So, saya aku tengok benda ni. Saya nak buka ni. Saya nak buka ni. Weh. Sakit ke? Okay. Saja je tadi. Apa orang cakap apa? Acah-acah kan. So korang tengok ni. Aku tak pandai sebenarnya nak buka ni. Tapi aku try je lah kan. So aku nampak tak? So nanti dia akan record muka aku lah. Muka aku kan. So lepas ni korang akan nampak muka aku dengan lebih jelas. So kalau dia awak, aku muka ni korang akan nampak. And then suara aku korang akan dengar sampai banyak Zuhal kau boleh dengar, okay? Padahal lah korang boleh komplain sebab aku tak dengar ke. Mungkin boleh tak lawa ke, tak ada, okay? Okay, so tak apa, kejap lagi kita akan try kamera baru. On content ni juga. Sebab aku just nak tunjuk kat korang. Ni kira macam apa eh? Apa tu? Ini kira aku rasmi benda ni dengan korang. So aku rasmi untuk first content aku, content ni. Tapi kejap lagi. Sekarang ni aku record pakai phone dulu. Phone aku yang... Okay, korang cakap kamera terawal dia. Kuas thumbs up yang kau pilih macam tu. Yang kedua, mic. Saya nak buka ni. Tak buka lagi weh. Ini memang betul aku buka dengan korang ni. Aku memang nak ambuk sini dengan korang pun. Biar korang rasa macam, oh my god, Nizam ni menghargai kita orang. Yes, I really appreciate you guys. Wah, ambuk sini. Aku nak cakap. Tapi aku dah buat magic sekejap. So damn! Nampak tak ni? Aku dah buat magic. So this is, apa ni yang bising ni? By the way, kipas ni pun aku beli supaya Make up aku tak cair bila aku tengah show waktu siang. Kau diam je. So sekarang ni mari kita buka. Wah, bestnya unboxing ni. Kau nak si unboxing apa lagi lepas ni? Lemaknya. Dia boleh buka macam buku. Ni mic dia. Cuba teka kalau kita makan juga benda ni kita akan jadi apa. Teka lah. Macam ni lah ya. Kalau hidup tak ada mic, memang kena tunggu. Kalau iklan dia sejam lah kita tunggu, okay? Okay, so this is, wow. So lepas ni korang tak ada dah cakap suara aku slow ke, suara tak ada ke. Dia ada mic. So
sekarang ni apa yang saya tak sabar? Saya tak sabar nak rasmi kamera baru untuk konten ni. Tapi tak ada konten apa sangat pun. Kita just vlog-vlog kan. Kita layan view-view dekat kawasan sini kan. Sebab nak rasmi kamera baru je. So lepas ni ada orang komen kamera aku buruk. Mic aku tak dengar. Suara aku tak dengar. Suara slow. Apa lagi? Nah, cakap lah cakap. Saya tak boleh. Saya rasa bila orang cakap macam tu kat saya, benda tu membuatkan saya lagi semangat. So korang kecamlah saya sekarang. Janganlah, saya gurau je. So jom, saya tak sabar nak tunjuk kat korang. Saya nak rasmi kamera baru. Jom. A few moments later.